Ya sebenarnya tujuan dari tradisi ini adalah untuk menyambung silaturahmi. Jadi kayak saudara-saudara, teman-teman itu yang dari jauh berkumpul untuk menyambung tali silaturahmi. Dimulai dari pawai Natal, nanti yang lewat sana kecil itu. Terus setelah itu ya nanti kita kumpul keluarga, terus makan bersama. Sama nanti juga ada acara-acara yang pos di masing-masing pos, jadi nanti orang-orang bisa lihat langsung. Ada beberapa hiburan, macam-macam hiburan, tradisional sampai yang modern.